Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview ini alat dimmer. Ini saya beli jadi ya. Ini harganya sekitar 13.000 sampai 15.000. Dimmer ini speknya, infonya 2000 watt AC ya, dimmer AC 2000 watt. Ini ada untuk in dua ini sama dua ini out. Ini ada potensi untuk mengukur tinggi rendahnya tegangan yang dikeluarkan dari alat ini. Jadi nanti dari jarum listrik masuk ke sini, baru keluarnya ke sini. Sudah saya siapkan dua buah kabel untuk in dan out, sama colokan ini, sama yang colokan yang model gini untuk outnya. Baik, kita rakit, kita genturkan. Ini stekernya. Kita pasang. Nah, ini untuk outnya, bentuknya seperti ini. Kita sambungkan ke out. Jadi outnya sebelah sini. Jadi memang kalau AC ini bolak-balik, gak masalah, sama aja. Nah, ini untuk outnya seperti ini. Untuk innya kita rakit dulu. Nah, itu kita pasang ke jalur yang input. Nah, jadi ini input masuk ke sini, keluar output masuk ke sini. Jangan dipegang ya, kalau dipegang takutnya nanti nyetrum ini. Sekarang kita coba alat ini untuk digunakan untuk ini dryer seperti ini ya, bisa apa enggak dia menurunkan tegangannya. Kita coba colokan, sudah nyala. Ini 200, ini di keadaan maksimal ya, maksimal itu 216 volt. Kita colokan ini dryernya ke sini. Benar, ini dryernya, coba nanti biar kelihatan sama suaranya. Nah, ini 220 volt ya. Ini coba kita putar ke arah kiri, kita minimalkan. Nah, itu voltnya turun ya, 108, 158, 47, dia turun terus ya sampai berapa ini. Kalau ada bebannya dia bisa sampai 81 volt, 79 dia turun, dan dryernya pun berputar tapi pelan. Coba kita kencangkan, kelihatan nanti di suaranya nanti. 100 volt, 140 seperti ini, 189, 190 lebih kencang. Kalau maksimal mentok, jika ada normal 218 volt. Saya pakai ini ya. Coba lampu LED Philips. Dia ini 5 watt. Coba kita tancapkan di fitting. Oke. Saya colokan ke listriknya. Sekarang ini mau coba saya tancapkan. Nah, coba keadaan maksimal dulu seperti ini, dia keluar 221 volt. Saya putar ini ya, jangan pegang besinya ya, mungkin nyetrum. Putar ke kiri terus dia kelihatan lebih redup, 184, terus 190. Kalau untuk lampu itu tidak terlalu ngefek. Ngefeknya ini ke beban yang bermotor. Sekarang kita coba ke mesin gerinda ya. Ini mesin gerinda ini coba dinyalakan.
kalau tidak ada beban dia balik lagi tegangannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.